Bang Yu. Jomblo. Ayo Bang Yu. Saat ini gue sedang berada di daerah Kulon Progo nih, Bang Yu. Bang Yu bisa lihat ini pemandangan dari perbukitan Menoreh. Dan di sana nanti ada sebuah tempat wisata yang menjadi tujuan kita saat ini, Bang Yu. Kita ke sana yuk. Saat ini gua sedang berada di sebuah tempat wisata yang bernama Bendung Kayangan, Bang Yu. Jadi di sebelah sana itu ada tebing tinggi, lalu ada dan sungai, dan pengarah ke sana itu ada bendungan di sebelah sana, Bang Yu. Dan bendungan itu namanya Bendungan Kayangan. Lalu yang di sebelah sana ini adalah resto atau warung makan yang bernama Dapur Kayangan. Ini banyak sekali tempat duduk di sana, bisa pilih, kalian bisa pilih duduk di sana atau di ini semacam kayak joglo, ndopo joglo, lalu bisa juga kalian pilih yang lesehan, Bang Yu. Ini disediain semacam bantal untuk duduk dan juga tikar. Kalian bisa duduk-duduk di sini bersama dengan keluarga lalu pesan makanan yang ada di sini, Bang Yu. Lalu di sana juga ada tempat duduk yang dibuat dari kerat minuman dan juga ada ayunan untuk anak-anak, Bang Yu. Lalu di sebelah sana itu masih ada area yang agak ke atas. Nanti kita ke sana ya, Bang Yu. Saat ini gua sudah bersama dengan Mas Titik Nintowo di sini. Ini kita mau sekarang kalau netizen manggil saya Eyang DNT. Oh, Eyang ya. Kalau dulu Mas, sekarang Eyang. Mas, Mas nggak apa-apa, Eyang nggak apa-apa. Iya. Itu sejak kapan ini berubah jadi Eyang? Sudah. Saya juga lupa ya. Padahal rambutnya masih cenderung hitam. Saya nggak disemir loh ini. Yeah. kita buka dulu karena kita mau makan. Oh iya. Kita buka maskernya dulu ya. Nah, maaf ya, kita buka masker dulu karena nanti mau makan. Ya, oke. Okay. Ini kita baru berada di Dapur Kayangan. Dapur Kayangan, ya. Warung ya, warung Dapur Kayangan. Kayangan. Merakyat dan tradisional gitu ya. Ini untuk lokasi tepatnya ini di padukuan apa ya ini? Ini namanya desanya Desa Turusan. Oh, Turusan. Turusan kalau kelurahannya masuk Bendowarejo. Bendowarejo. Ya. Kecamatannya Girimulyo. Girimulyo. Kabupatennya Kulon Progo. Kulon Progo. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Jadi, jurusan yang menuju ke airport. Oh, ini bisa tembus ke airport. Bisa nih kalau jalan yang tadi jalan besar itu, iya. Lewat belok Kenteng ke kiri itu langsung ke airport. Oh, ya. Jadi ini sebenarnya lokasinya lumayan nih, lumayan strategis gitu ya, bisa tembus ke sana ya. Dan juga ini sebenarnya kalau aku bisa bilang ini seperti Hidden Valley, ya. Jadi seperti lembah tersembunyi, karena lembah kan tersembunyi. Kalau dari jalan besar kan kemudian masuknya lewat kampung kan tadi. Iya. Kampung tiba-tiba begitu sampai di sini, wow, beda banget suasananya kan. Jadi kalau dari jalan raya itu memang nggak kelihatan, kelihatan ada juga tempat yang indah kayak ini, tapi begitu masuk, nah baru kelihatan. Iya. Karena melewati kampung itu ya, kampung, jalan kampung. Iya. Ini kalau boleh tahu ini di rintis ini mulai kapan ya? Sebenarnya kalau tempat ini, iya. Ini kan tanah khas desa. Tanah khas desa. Itu saya mulai merintis membuat sesuatu di sini itu sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Iya. Waktu masih bupatinya Hasto, sekarang beliau jadi kepala BKKBN kan. Di sini saya ditarik beliau istilahnya untuk menjadi magnetnya Kulon Progo.
Lalu saya membantu program beliau setahun TVRI yang bertema ngelarak-ngelarak. Oh, ngelarak-ngelarak. Iya, lalu saya punya ide kepingin berbuat sesuatu. Awalnya itu punya ide saya itu Kampung Nusantara. Gitu. Kampung Nusantara. Oh iya, masih ingat saya. Masih, Kampung Nusantara Didik Ninitowo. Betul. Ya. Nah, saya kan terus kemudian oleh Pak Asto disuruh milih tanah. Oh gitu. Di mana ya tempatnya yang diinginkan gitu kan? Iya. Yeah. Nah, saya diantar sama Pak Joko Mursido. Waktu itu beliau masih di apa? Dinas Kebudayaan, tapi sekarang beliau sudah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo. Disuruh milih tanah dan saya tertarik tanah sini. Lalu saya setelah melewati proses, kemudian saya menyewa tanah ini selama 20 tahun kontrak dengan desa ya. Awalnya memang itu Kampung Nusantara karena saya terobsesi dengan Sampran yang ada di Thailand ya. Jadi Sampran itu kan tempatnya luas, kemudian ada banyak rumah kecil-kecil, rumah tradisional Thailand, tapi setiap rumah itu punya aktivitas yang mewakili budaya ciri khasnya Thailand. Jadi seperti Thailand gitu. Kecil, kalau di Indonesia mungkin seperti taman mini kecil gitu ya. Itu di Sampran di Thailand. Dari itu saya kepengen membuat di sini itu Kampung Nusantara judulnya. Tapi dengan berjalannya waktu, mengalami pasang surut dan sebagainya dan sebagainya, banyak masalah di sini, banyak peristiwa lah. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu dan kemudian didukung beberapa pihak, lalu membuat ini resto apa namanya, dapur kayangan akhirnya. Dapur kayangan. Karena di sini namanya Bendung Kayangan. Iya, Bendung. Itu kan ada bendung, juga ada sungai, ada bendung dari zaman Belanda, itu namanya memang Bendung Kayangan. Lalu warungnya dikasih nama warung Dapur Kayangan. Nah, kemudian disambung apa? Disumbang oleh Pak Timbul beberapa patung kan. Salah satunya adalah Pak Timbul. Itu salah satunya adalah Buddha tidur yang panjangnya 17 meter. Iya, the sleeping Buddha. Betul itu. Lalu samping patung-patung yang lain. Ini ada apa? Patung tentara terakota ini. Iya, ini. Di situ ada patung apa? Binatang dinosaurus. Iya, dinosaurus. Di sana ada patung ayam ya itu. Iya, khusus itu kuda ya. Ada kuda. Kebetulan kuda itu sio saya. Oh. Karena itu sio kuda. Ya, gitu. Nah, itulah. Lalu di sini memang menunya menu spesial. Karena di sini apa? Modelnya rantangan seperti ini. Oh, gitu. Ya, ini kan tradisi yang beda. Kalau kita lihat rantang, nggak tahu dulu dia ngalami nggak zaman kecil makan pakai rantang gini. Oh iya, masih ya. Sayurnya masih pakai rantang. Iya, saya masih ngalami. Jadi kalau ngirim istilahnya ya, sang mau kemana atau piknik itu bawa rantang. Karena ini ada nasi, ada sayur dan sebagainya. Nah, ini model rantangan. Ini memang idenya dari Bu Lilis ya. Lalu di sini ini ada apa? Menunya antara lain ini ada pisang bakar, pisang yang ada bakar, keju sama apa? Coklat, coklat ya. Keju. Lalu ini nasi goreng. Memang ini menunya menu tradisional. Kalau ini yang baru membuat sandwich baru ini. Ya, ini yang mungkin mewakili yang modern ya. Betul. Modern. Ya kita namanya apa? Customer macam-macam ya. Iya. Nah, sekarang saya mau nyoba paket yang ini namanya rantang satu ini namanya paket Janoko. Jadi ada paket Janoko, ada paket Yudhistira dan sebagainya. Kalau paket Janoko isi rantangnya 4, sayurnya kita buka ya. Ups. Nah, yang pertama, oh ini lauknya pertama, ini ada ayam goreng kampung. Ayam goreng kampung. Jadi ini ada ayam goreng kampung. Nih, jenis-jenis lauknya. Kemudian ini oseng-oseng gisi. Oseng-oseng gisi. Nah, ya, daging ya, daging sapi oseng-oseng gisi. Lalu, nah ini lodeh ala Kalimantan. Lodeh khas dari Kalimantan. Khas dari Kalimantan ya. Ini ada tahu, ada telurnya, ada sayurnya juga. Kuahnya santan ya. Ini khas Kalimantan. Kemudian yang pasti ada nasinya. Nasinya itu yang paling bawahnya. Jadi paket ini disebut paket Janoko. Nah, di samping ini masih dalam menu masih macam-macam, ada geblek juga karena kulon Progo kan geblek. Iya, betul. Nah, sekarang silakan mau mencicipi yang mana? Oh, yeah. Aku tak mencoba mencicipi yang apa?
pisang dulu ya. Jadi yang mau dicicipi yang apa? Mungkin nasi gorengnya boleh. Aku tak nyobain pisang kis ya. Sorry lah. Sorry ya. Mm-hmm.